jadi pohon ketimbang nungguin lo kelar ngomong. Lu sana lo. Halo, apa kabar sahabat berita heboh? FTV menjadi salah satu program televisi yang sangat populer di Indonesia tentunya ya guys. Tapi seiring berjalannya waktu, ada beberapa artis FTV yang sudah vakum dari dunia entertainment lantaran melakoni profesi lainnya. Yuk, mimin aja kalian untuk nostalgia dengan para artis FTV sekaligus cari tahu pasangan masing-masing. Ini dia, 7 pasangan asli artis FTV SCTV. Hardi Fadila, sinetron Putih Abu-Abu menjadi sinetron yang pernah digandrungi oleh masyarakat Indonesia di tahun 2012. Sinetron yang menceritakan terkait dengan drama percintaan remaja, keluarga, dan persahabatan. Bahkan sinetron itu sendiri berhasil untuk menyabet beberapa penghargaan SCTV Award di tahun 2021. 9 tahun berlalu sejak dari pertama kali tayang, pastinya semua pemain sinetron Putih Abu-Abu semakin menyita perhatian. Tidak hanya karirnya di dunia entertainment saja, kehidupan pribadi sederet para pemain sinetron Putih Abu-Abu juga tidak lepas dari perhatian salah satunya, yaitu pasangan artis FTV Kiki Azhari dan Hardi Fadila, yang mana saat ini telah menjadi sepasang suami istri ya guys. Benz Joshua, artis tampan satu ini memang sudah tidak asing lagi di dunia sinetron dan FTV. Meskipun sudah menjadi artis terkenal, kehidupan pribadi sampai rumah tangga Benz Joshua jarang tersorot media. Saat ini, Benz Joshua tengah berbahagia dengan pernikahannya bersama wanita cantik Elizabeth Nurapaska. Benz Joshua dan Elizabeth Nurapaska diketahui menikah pada bulan Desember 2009 lalu. Dari pernikahannya yang sudah dijalani selama kurang lebih 15 tahun, keduanya telah dikaruniai 2 orang buah hati. Mereka pun seringkali menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya. Randy Jarnet, Lady Veronica Nayawan merupakan istri dari artis FTV Randy Jarnet. Keduanya melangsungkan pernikahan pada bulan November 2014 lalu. Dari hubungan itu, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, yakni Regnoa Jarnet, Selena Emanuela Jarnet, dan Gavriel Jacob Garnet. Beberapa selebritas mungkin melanjut ke jenjang pernikahan usai menjalin hubungan pacaran bertahun-tahun. Tapi, hal tersebut tidak berlaku untuk Randy dan Lady. Dalam sebuah wawancara, Randy mengungkapkan jika pertemuan paling pertama mereka yaitu 6 tahun sebelum keduanya menikah. Tepatnya pada tahun 2008, artis yang bermain dalam sinetron Takut Nggak Sih? Itu mulai mengenal sang istri ketika dirinya masih duduk di bangku kuliah dan ikut casting sana-sini. Fauzan Nasrul, Fauzan Nasrul sering disebut sebagai Raja FTV. Telah banyak membintangi FTV dan paras tampannya selalu mencuri perhatian. Dalam kehidupan pribadi, Fauzan Nasrul sudah menikah dengan memiliki 1 anak. Jarang mengumbar rumah tangganya di publik. Istri Fauzan Nasrul memiliki paras yang cantik banget. Gak percaya, Fauzan Nasrul menikah sang pujaan hati yang bernama Elvida Yusmi pada bulan Desember tahun 2017. Hingga kini rumah tangga keduanya selalu harmonis dan jauh dari kabar miring. Elvida Yusmi menulis di caption IG-nya kalau ia dan suami jarang punya foto berdua. Bahkan di beberapa postingan IG, Elvida hanya sedikit menunjukkan fotonya bareng suami. Elvida memiliki paras yang cantik sejak menikah hingga kini. Ia tampil mempesona dengan balutan hijab. Tak seperti suami, ia justru bukan dari kalangan selebritis. Eza Gionino, so
Sosok Meza Aulia, istri dari selebriti Eza Gionino, kerap mencuri perhatian publik. Pasalnya tidak hanya cantik, Meza Aulia diketahui punya penampilan yang baby face sehingga terlihat jauh lebih muda dari usianya. Saat ini, Meza Aulia, istri Eza Gionino, diketahui sudah jadi ibu dengan 3 orang anak. Meski begitu, Meza Aulia sama sekali tak terlihat seperti ibu-ibu kebanyakan. Dengan penampilannya yang baby face, Meza Aulia justru masih bak anak SMA. Saat dempingi artis Eza Gionino, Meza Aulia selalu berhasil tampil memukau. Meza selalu tampil stunning dengan make up dan gaun yang dia kenakan. Penampilannya yang memukau membuat Meza dan Eza terlihat semakin serasi. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Berita Heboh. Ari Dwi Andika. Menikah sejak tahun 2018 silam, hingga kini rumah tangga Ardina Rasti dan Ari Dwi Andika tetap harmonis dan penuh cinta. Meski sudah punya 2 orang anak, pasangan ini tetap saja mesra dan lengket bak ABG yang sedang pacaran. Pemandangan itulah yang bisa kamu jumpai dalam postingannya di Instagram. Ardina Rasti dan Ari Dwi Andika menjadi salah satu pasangan selebriti yang tetap langgeng dan harmonis setelah 7 tahun menikah. Hingga kini, rumah tangga mereka bebas dari gosip miring. Menjadi suami siaga, artis Ari Dwi Andika selalu setia mendampingi dan membantu Ardina Rasti yang masih aktif menjadi busui untuk putra kedua mereka. Rizky Alatas. Pasangan artis Azana Bing Slamet dan Rizky Alatas sudah 5 tahun menikah. Namun mereka mengaku kerap disangka pengantin baru terus. Azana Bing Slamet sendiri tak menyangka rumah tangganya dengan Rizky Alatas sudah berjalan lama. Bintang sinetron Putih Abu-abu itu bersyukur biduk pernikahan dengan suaminya berlangsung lancar tanpa ada cobaan. Rizky Alatas lalu mengungkapkan rahasia dalam menjaga kemesraan dengan Azana Bing Slamet hingga kerap disangka pengantin baru. Ex grup vokal Treji itu menyebut kuncinya mesti selalu menyempatkan diri untuk ada waktu berdua dengan sang istri. Selain itu, Rizky Alatas merasa sudah mengenal sifat Azana Bing Slamet. Keduanya sempat berpacaran selama 5 tahun sebelum menikah.